Ibu yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah pada malam hari kini sampai detik ini kita masih diberi, mudah-mudahan masih sehat. Kemudian diberi penuh kesempatan. Kita yakin pada malam hari kini itu adalah merupakan amal soleh yang sangat besar barangkali akan kita terima besok di akhirat. Jangan dipandang remeh. Kemudian akan kita terima pula berbagai berkah di dunia kok dengan ada acara yang seperti itu. Kuna bersalawat kata untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ketua DPRD yang kita hormati, beserta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Lalu apa masalahnya, Ustaz? Kalau awak bergaduh sama manusia, apakah Allah itu takut? Apakah Allah itu menjadi hina? Tidak. Tidak belok gitu sama manusia. Segalanya tidak ada rusaknya Allah. Tidak ada hinanya Allah. Tapi yang susah gitu. Nah. Kenapa susah? Pertama kita kalau mati, kalau tidak ada orang belok dengan kita, siapa yang akan memandikan kita? Siapa yang akan menggali kubur kita? Siapa yang akan menangisi mayat kita? Siapa yang akan mengantar kita ke tanah perkuburan? Jangankan mati, baru oleh aja kita kalau tidak belok dengan orang susah tuh, makanya dalam pesta-pesta itu banyak orang kita panggil, begitu kita masak banyak itu mah ahli-ahli dalam masak itu, ada tukang masak nasi, ada tukang lecipuy, ada tukang acar, apa namanya leh, tukang-tukangnya leh, banyak tukang-tukangnya. Adalah spesialis mah tukang kinyam masak kalah kinyam ahli tak ada orang kau tapi dulu mah ni tukang kinyam aja ni dua aja masak enggak banyak tukang-tukang yang lain tu tukang makan kalau tak ada tukang makan masalah sudah tak ada yang makan pastilah sedih siapa yang makan dulu makanya orang-orang tua tua dulu berpesan elok-elok dengan orang. Jangan kan aku leh katanya kan awak dengan orang perlu leh jangan pekerjaan yang paling senang katanya kan ialah golak itu perlu juga orang lain wala bisa golak seorang tak kalau bisa awak golak seorang sambil menakik golak je seorang abek pun golak seorang bang dia lah jarang ke kodai dia seorang sih kau golak leh awak kan tak bisa atau mak sambil menggoreng tapi omak golak mak jangan omak jarang ya sinang golak-golak sih kalau mak ikut umpan kuali je lah golak iya depan anak awak kau balik lagi awak besok awak sedang golak surang tak bedo lagi mak.